Adik ipar mendiang artis Vanessa Angel alias adik Bibi Andriasyah, Fadli mengaku belum bertemu supir yang mengemudikan mobil keluarga kakaknya Tubagus Jody. Dilansir dari Tribun Cirebon, Fadli bersama adiknya Fuji pergi ke Surabaya untuk menjemput keponakannya Galaskai pada 5 November 2021. Meski berada satu kota, mengaku belum siap bertemu dengan Jody dan orang tua Jody. Hampir dipertemukan dengan orang tua Jody, tapi saya juga nggak mau, karena kayaknya belum bisa saya ketemu Jody dan keluarganya. Tutur Fadli dalam konferensi pers di rumah Vanessa Angel dan Bibi Andriasyah di kawasan Serengseng, Jakarta Barat, Senin 8 November 2021. Fadli mengatakan ia cukup dekat dengan Jody yang sudah sekitar setahun lebih bekerja dengan kakaknya. Namun, setelah kecelakaan yang merenggut nyawa kakaknya dan Vanessa, ia merasa belum sanggup bertemu lagi dengan Jody. Jody sendiri saat ini masih berada di Surabaya karena dalam tahap penyelidikan polisi terkait kecelakaan yang terjadi di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur 4 November lalu. Dalam kecelakaan itu, Jody mengalami sedikit lecet, sementara Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Penumpang lainnya, anak Vanessa dan Bibi Gala, mengalami lebam dan sedikit robek pada mata kiri. Serta pengasuh Gala, Siska Lorenza, mengalami patah jari kelingking tangan dan gigi lepas.